rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi satu dua perkara berkaitan dengan Al-Quranul Karim, di mana pada malam ini saya akan terus berkongsi beberapa kupasan ayat dalam surah Al-Baqarah. Masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Saya rasa agak banyak kali juga saya membincangkan tentang surah Al-Baqarah ini pada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Jadi surah Baqarah, surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi tak kisahlah, maknanya kita banyak kali kita membincangkan ayat-ayat yang berasingan dengan isu-isu yang pelbagai yang dibentangkan dalam surah Al-Baqarah. Pada hari ini insya-Allah saya akan mengupas beberapa ayat, iaitu dalam beberapa ayat bermula daripada ayat 124, ya, 124 dari surah Al-Baqarah, di mana dalam perenggan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membincangkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Bermula daripada ayat ini dalam surah Al-Baqarah dibincangkan tentang Nabi Ibrahim. Sebelum ini dibincangkan tentang Bani Israel sebagai satu kaum yang mempunyai berbagai-bagai kerenah dalam berdepan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Fokus dalam surah Al-Baqarah ini banyaknya dinyatakan Nabi Musa alaihissalam, tapi ada juga sebenarnya ayat-ayat yang melibatkan nabi-nabi lain selain daripada Nabi Musa, iaitu Bani Israel sebagai satu bangsa yang telah didatangkan kepada mereka dengan nabi-nabi, tapi Bani Israel ini dia enggan. Sudah tentulah ada di kalangan Bani Israel itu yang beriman, tapi fokus kepada perenggan ini, fokus kepada perbincangan di sini ialah mereka yang tidak beriman. Lalu ditonjolkan kerenah-kerenah mereka, perangai-perangai mereka, taktik-taktik mereka bagaimana berdepan dan dengan ajaran Nabi yang datang kepada mereka. Jadi satu demi satu ayat mentedahkan kerenah Bani Israel itu dalam menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Fokus banyak diberi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam surah Al-Baqarah ini juga, sebelum ini juga, dia menceritakan juga bagaimana Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun enggan juga untuk menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah di sini bukannya Bani Israel itu menjadi objektif utama, tapi sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala nak supaya umat Islam jangan meniru ataupun menjadi seperti Bani Israel. Jadi sudah tentulah sifat-sifat dan tingkah laku Bani Israel itu perlu dijadikan sebagai satu pengajaran supaya kita tidak bertindak dengan tindakan yang sama. Selepas menceritakan kerenah Bani Israel zaman lampau dan Bani Israel zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula contoh orang yang mulia, orang yang baik, orang yang dikehendaki untuk kita jadi macam dia. Itu bermula daripada ayat 120
4 dalam ayat 124 Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa idz batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun, dan ketika mana Allah telah menguji Nabi Ibrahim, iaitu wa idz batala ibrahima rabbuhu. Dalam bahasa Arab rabbuhu ni adalah fa'il, sebab dia marfu', tanda dia ialah rabbu, dibaca dengan bagi depan. Ini menunjukkan bahawa Allah yang menguji Nabi Ibrahim. Walaupun dari struktur ayat Nabi Ibrahim tu duduk di depan, wa idzi batala ibrahima rabbu, dan tatkala menguji Ibrahim Tuhannya. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin kita faham ayat macam ni, kita faham Nabi Ibrahim uji Allah. Tapi dalam bahasa Arab tidak dipahami demikian, kerana Ibrahim tu bagi atas, Ibrahima. Bila baca bagi atas, sedia maklum bahawa dia ni tukang kena uji. Dia panggil mansub, sebab dia jadi maf'ulun bih, sesuatu yang dikena buat. Jadi tak timbullah ayat Al-Quran ni keliru dalam bab ni, tak adalah. Dia jelas sebenarnya, walaupun dia datang dengan struktur ayat yang membelakangkan fa'il, pembuat. Wa idzi batala ibrahima rabbuhu, dan tatkala Tuhan Nabi Ibrahim telah mengujinya. Dalam bahasa Melayu kena ubah struktur ayat lah. Okey, jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bi kalimatin, dengan kalimat. Ya, dengan kalimat. Kalimat ni apa dia? Kalimat. Kalimat ini satu, kalau kalimat, kalimatan, kalimatun, iaitu maknanya banyak perkataan. Jadi ada di kalangan ahli tafsir yang mentafsirkan kalimat di sini ialah perkataan. Lalu dia mencari perkataan apakah yang dimaksudkan dengan Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat. Ya, apakah kalimat yang diuji, macam mana uji dengan kalimat. Tetapi kalau kita gabungkan ayat-ayat Al-Quran dan kita mencari maksud kalimah dalam Al-Quran ini, sebenarnya kita akan dapati bahawa kalimah juga bermaksud ketentuan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala apabila dia nak sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, dia berkata jadi maka jadilah. Jadi kalimat jadilah maknanya di situ ketakdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kepada Nabi Ibrahim sesuatu yang menguji dia. Jadi sesuatu takdir yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ni sebenarnya dia berlaku juga kepada manusia yang lain. Kerana apa yang berlaku kepada kita sebagai seorang manusia ini sebenarnya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah, dan itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang nampaknya di sini Allah mahu memberitahu bahawa telah Allah takdirkan bahawa Nabi Ibrahim itu berdepan dengan ujian Allah. Tapi fa'atammahun, di sinilah fokus kepada perbincangan ayat ini, iaitu fa'atammahun, lalu Nabi Ibrahim telah menyempurnakannya. Atammahun, hun itu kerana disebut kalimat, ketentuan. Dia alif dengan ta tu menunjukkan kepada jamak muannas salim, iaitu dia perkataan tu banyak, takdir tu banyak, ujian itu banyak. Lalu ujian, kesemua ujian itu telah disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nampak sangatlah di sini, kalau kita baca Al-Quran bukan ayat ni saja, tetapi baca keseluruhan dari awal surah Al-Baqarah ataupun kita bermula daripada ayat 40 sampai kepada ayat ini, kita akan dapat nampak bahawa sebenarnya di sini bermulanya cerita orang yang baik, orang yang berlawanan dengan sebelum ni, yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita ada orang
Nabi datang, dia meragui Nabi tu, dia membohongi, dia menipu, dia bermuka-muka, macam-macam perangai lah yang dijelaskan. Dan saya pun telah jelaskan beberapa banyak kali dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Jadi salah satu dan selain daripada itu, seterusnya Allah Subhanahu Taala menjelaskan orang yang baik, orang yang contoh yang macam manakah yang dikehendaki pula. Sebab Al-Quran ni sifat dia berpasangan. Maksud masani bagi setengah ulama, makna al-masani Al-Quran itu sifatnya ialah masania. Dia berpasangan, iaitu dia bila dia menggambarkan sesuatu yang buruk, dia akan beritahu yang baik. Bila dia bagi tahu neraka, ada syurga, ada dosa, ada pahala. Macam tu. Jadi bila sebelum ni dia dah terangkan sifat-sifat yang buruk yang perlu dijauhi, sekarang sifat-sifat yang perlu diikuti, yang diperlu kita contohi. Jadi apakah sifat yang pertama? Sifat yang pertama ialah dapat untuk berdepan dengan cabaran dan ujian Allah. Itulah sifat yang sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun gagal dengan ujian Allah ni tidak dikehendaki, seperti Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji Bani Israel dengan ujian apa? Diujinya sifat fanatik. Bani Israel ni sangat fanatik dengan kumpulan dia. Dia syok sendiri. Dia rasa kumpulan dia bagus. Dia berasa Bani Israel ni bangsa yang mulia, kaum yang mulia. Bila Nabi Muhammad SAW datang bawa kebenaran, dia tahu ini betul, tapi bukan orang kita. Tak boleh terima. Sebab di situ ego dia tak dapat mendepani ujian Allah Subhanahu Taala. Allah uji kita. Kita nak ikut benda betul ke? Kita nak ikut benda salah, yang penting kumpulan kita. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala berlaku di sepanjang zaman. Walau dengan kumpulan apa kita berada, dengan siapa saja kita berada, kebenaran tu sebenarnya yang perlu di benda yang betul yang perlu dicari, bukannya kumpulan. Bani Israel tak, dia terpaksa fitnah Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi sebenarnya, dia ni orang gila lah, dia ni orang gila kuasa, dia datang nak memecahkan belahkan masyarakat, semua benda itu. Sebab apa? Sebab dia nak jaga supaya kebenaran tidak datang dari orang lain. Nafsu dia macam tu. Kita pun ada juga nafsu tu. Boleh tak kita berdepan dengan nafsu tu? Susahlah. Susah tak susah, Tuhan nak kita berjaya. Fa'atammahun. Nabi Ibrahim telah menyempurnakan ujian Allah itu. Dia telah berjaya berdepan dengan ujian Allah. Bukan ujian leke-leke, ujian berat, tapi dia berjaya. Okey. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Ibrahim. Qala di sini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku menjadikan engkau pemimpin manusia. Pemimpin di sini, pemimpin manusia, dia bukan maksud pemimpin politik saja. Nabi Ibrahim, dia bukan pemimpin politik. Nabi Ibrahim adalah pemimpin orang beriman. Dia adalah rujukan kepada orang-orang yang beragama samawi. Dia diiktiraf oleh agama-agama samawi seluruhnya. Maknanya nabi-nabi yang datang selepas daripada Nabi Ibrahim mengiktiraf Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka telah terseleweng, tapi Nabi Ibrahim mereka tabik lagi. Mereka tetap percaya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak cukup. Walaupun penyelewengan selepas itu menyebabkan mereka tu salahlah, tapi nak katanya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan rasul di sepanjang zaman, mengiktiraf kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi-nabi ni mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau imam.
kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digabungkan dalam selawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana engkau telah berselawat kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya itu satu pengiktirafan. Inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau pemimpin manusia. Okey, jadi semua orang yang beriman sepatutnya mengiktiraf Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala wa min zurriyyati, lalu Nabi Ibrahim berkata, qala, dia berkata, sudah tentulah qala di sini dia tidak kembali kepada Allah, sebabnya ada unsur kemanusiaan di sini, iaitu wa min zurriyyati, dan zuriatku juga. Apakah maksud zuriatku juga di sini? Ayat ini pendek tetapi dia mengandungi beberapa perkataan yang tidak disebut. Jika digabungkan, dipahami daripada ayat, maknanya kita dapat faham bahawa dari sudut maknanya Nabi Ibrahim mengatakan, jika engkau menjadikan aku sebagai pemimpin manusia, maka jadikanlah zuriatku juga, zuriat keturunan aku pun nak suruh jadi pemimpin manusia juga. Jadi kata-kata ataupun dialog Nabi Ibrahim ini telah bukan sahaja memberitahu secara direct macam tu, Nabi Ibrahim minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan zuriatnya sebagai pemimpin manusia. Bukan itu saja, tetapi dia menggambarkan juga dari sudut konteks perbincangan bahawa adanya unsur sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka ini berfikir sehingga mereka ada diberitahu dengan engkau jadi pemimpin manusia, maknanya satu kebanggaan, satu kemuliaan diberikan. Tapi apa yang dia ingat? Dia melihat kepada kesinambungan, dia melihat kepada zuriat dia masa depan, dia melihat kepada masa depan yang menjadikan melihat kepada masa depan ni adalah satu sifat masyarakat yang bertamadun, manusia yang maju. Dia akan jauh, dia melihat jauh ke depan, tindakan-tindakan yang melihat jauh ke depan. Sifat orang yang hebat ni dia macam tu, dia tak melihat hari ni punya kesan sahaja. Bahkan para ulama dalam memberikan dawabit ataupun disiplin dalam mengeluarkan fatwa, bahawa perlu seseorang ulama itu melihat kepada apa yang dipanggil ma'alatul af'al, iaitu kesan terhadap perbuatan. Maknanya kita bukan sahaja melihat kepada masa sekarang, tetapi apakah kesan masa hadapan terhadap sesuatu tindakan kita. Itu juga perlu diambil kira. Bukan nanti hari ni punya kerja, masa depan jangan, tak payah hiraukan. Tak macam tu. Sebab itu dari sudut tingkah laku, ya, tingkah laku orang yang bertamadun, dia banyak buat polisi yang memberi kesan ke depan. Sifat orang yang maju tu macam tu. Dan kita boleh tengok, walaupun pada hari ni orang yang maju tu orang bukan Islam lah, contohnya tamadun-tamadun yang bukan Islam, tapi disebabkan mereka tu mempunyai ciri-ciri dari sudut kemanusiaan, mereka tu mempunyai ciri-ciri orang yang berjaya, walaupun tidak semua, tapi dari sudut keduniaan. Maka dari sudut keduniaan mereka melihat masa depan. Polisi yang dibuat hari ini memberi kesan kepada 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun akan datang. Bahkan bila kita bawa tajuk-tajuk berkaitan masa depan kepada masyarakat yang mundur, walaupun dia Islam tapi dia mundur, maka tajuk-tajuk itu tidak digemari
Sebab orang yang mundur ni dia tak jauh, dia tengok apa yang ada depan mata saja. Dia tak nampak. Sebab itulah isu-isu alam sekitar, saya kata, tak laku nak dibincangkan dalam masyarakat. Yang mundur tak bincang, buat penat je. Dia tak suka bincang sebab dia kata isu alam sekitar ni bukan isu dia. Kita ambil hasil mahsul dalam hutan ke apa semua tu, kita dapat faedah. Dia tak melihat dari sudut masa depan, kesan akan datang. Kesan akan datang apa dia? Kesan akan datang berlakunya berbagai bencana disebabkan oleh alam sekitar yang telah rosak lah, kan? Okey, jadi orang Islam diajak untuk melihat jauh ke depan. Apa dia? Kita melihat sehingga ke akhirat. Tapi ialah akhirat tu alhamdulillah lah semua orang Islam tengok. Tapi sebenarnya dalam kehidupan di dunia ni pun dah diajar macam tu. Generasi akan datang. Nabi Ibrahim dia melihat kepada zurriyati. Zurriyah ni bukan saja anak-anak, tapi maknanya zarari, iaitu keturunan. Maknanya keturunan aku. Min zurriyati. Okey. Lalu permintaan Nabi Ibrahim ini tidak disebut secara langsung ianya diterima, tapi kita dapat faham daripada ayat ini apabila Allah Subhanahu wa taala berkata qala la yanalu ahdi zalimi. Qala, Tuhan berkata, la yanalu ahdi zalimin. Janjiku tidak akan mengenai, tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Maknanya kalau engkau mahu, kalau engkau minta supaya zuriatmu menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, maka aku kabulkan permintaan kamu, kecuali kalau zuriatmu itu di kalangan orang-orang yang zalim, maka aku tidak akan jadikan dia sebagai pemimpin orang beriman. Panjanglah ayat tu, tetapi Al-Quran memang tak cakap macam tu secara penuh. Al-Quran dia bercakap pendek dan mengandungi maksud yang tidak disebut tetapi dimaksudkan. Kita dapat faham hasil daripada ayat yang pendek tu. Sebab tiba-tiba Tuhan kata la yanalu ahdi zalimi, janjiku tidak akan kena kepada orang yang zalim. Maknanya apa? Apa janji Allah? Janji Allah untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin manusia. Nabi Ibrahim tidak zalim. Ya, sebab Nabi Ibrahim minta zuriat dia juga diberikan kemuliaan menjadi pemimpin orang yang beriman. Tuhan pun makbul, Tuhan terima. Tetapi satu syarat. Apa dia? Kalau zuriat engkau zalim, aku tak akan jadikan dia sebagai pemimpin manusia. Okey, jadi sebab itulah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dia telah mengutuskan rasul-rasul dari kalangan zuriat Nabi Ibrahim. Ini adalah satu kemuliaan kepada mereka. Menjadi rasul ni bukan seperti mana yang dipahami oleh sebagai orang. Sebab apa Bani Israel ramai jadi rasul? Sebab Bani Israel jahat. Jadi rasul tu seolah-olah sebab dia jahat dia jadi rasul. Salah di situlah. Sebab menjadi rasul itu ialah satu kemuliaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, menjadikan rasul-rasul ini di kalangan orang-orang yang mulia. Kan? Kemudian begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim dan ianya adalah satu kemuliaan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menceritakan kemuliaan diri baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hastafa. Sesungguhnya Allah telah memuliakan, memilih. Istafa maknanya memilih. Dengan memilih yang mulia daripada yang ada, memilih yang baik,
Jadi nabi-nabi ini adalah dari kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alasan yang salah lah kalau kita kata sebab apa Allah utuskan Nabi Muhammad daripada orang Arab, sebab orang Arab ni bangsa yang jahat. Tak apa betul lah analisis tu kan. Bangsa lain lagi jahat pun ada je. Jadi kerana kemuliaan. Sebab apa mulia? Banyak sifat-sifat kemuliaan yang wujud di kalangan mereka. Paling kurang pada zaman kenabian itu diberlaku. Bani Israel diberikan kenabian kerana mereka ni bangsa yang mulia pada zaman perutusan nabi-nabi itu. Mereka menerima nabi-nabi. Ada, walaupun ada yang menentang, tapi ada yang menerima kedatangan nabi-nabi mereka dan memperjuangkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Tapi Bani Israel ini, satu masalah mereka ialah mereka lalai dan mereka mereka melencong bila nabi itu tak ada. Nah, ini yang menyebabkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana umat Nabi Muhammad ni sifat dia, dia tidak melencong walaupun nabi mereka, nabi kita ni telah mati 1400 tahun, tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah adanya orang yang tetap menjaga ketulenan agama tu, tetap ada. Ya, jadi sebab itulah pentingnya kita ni menjaga ketulenan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ajaran tu bila dia tak tulen, dia akan berevolusi, dia berubah. Jadi hilang dari yang asal. Kita nak jaga ketulenan. Sebab apa ketulenan? Sebab dia berapa ratus tahun, berapa ribu tahun pun tak kisah. Nabi sudah tidak ada, tak kisah. Ada orang termimpi sangat, nabi mari jumpa dia, nabi bercakap dengan dia, nabi macam-macam. Kita kata tak perlu. Sebab apa? Sebab telah ada janji daripada Rasulullah SAW bahawa umat aku ini akan tetap berada dalam kebenaran. La tazalu ta'ifatun min umati zahirina 'alal haq. Akan tetap ada di kalangan umatku orang-orang yang berada dalam kebenaran. Jadi ketulenan itu tetap terjaga. Allah SWT jaga umat Islam ni dengan rujukan dia pun telah terjaga juga. Iaitu Al-Quran telah dijamin oleh Allah SWT supaya dia akan terjaga. And inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan wahyu dan kami akan jaga wahyu. Jadi Allah jaga wahyu dengan Al-Quran telah dibukukan, Al-Quran telah dihafal ketika sebelum dia dibukukan dan selepas itu dibukukan dalam mushaf dan tak mungkin lagi akan hilang dalam dunia ni. Kemudian Al-Quran selepas zaman Al-Quran tu dimurnikan melalui fasa-fasa pemurnian. Kemudian wahyu yang berbentuk sunnah Nabi SAW telah dibangkitnya ahli-ahli ilmu di kalangan umat Islam ni yang membuat kajian, mengumpulkan hadis-hadis, membukukan, lepas tu menyaring pula. Tak henti-henti umat Islam ni membuat kajian demi kajian, sampaikan ilmu hadis dah establish, hadis telah dibukukan dan umat Islam ni telah mempunyai sumber rujukan yang sangat mantap, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Allah dah jaga sumber tu sehingga umat Islam menjaga ketulenan dari sudut pengamalan. Ya. Nah, jadi Bani Israel tidak. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Apabila kami telah memanggil Nabi Musa selama 40 hari. Apa yang berlaku? Bani Israel telah
sesak bila Nabi Musa balik selepas 40 hari tu, dia telah hanyut dengan suasana baru 40 hari. Jadi sifat itu tidak baik. Sifat mudah tergelincir, tidak ada pendirian, tidak ada jati diri adalah sifat yang tidak baik. Sifat yang baik ialah seorang Muslim itu ada jati diri dia. Dia tak cepat hanyut. Dia ada pendirian. Okey. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia sahaja dia menjadi imam kepada orang beriman dan zuriatnya akan menjadi imam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan permintaan Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan janji dia. Iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, jadi namun demikian, apa yang menarik perhatian kita ialah apabila kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini la yanalu ahdi zalimin, janjiku ini tidak akan dapat kepada orang yang zalim. Sebenarnya dia bukanlah satu sifat ataupun perkara yang berlaku kepada Nabi Ibrahim sahaja, bukan. Tetapi ia adalah satu hukum alam. Dia adalah satu hukum alam yang berlaku kepada mana-mana bangsa, mana-mana manusia di atas muka bumi ini. Kezaliman sesuatu kumpulan itu, dia akan menyebabkan dia kehilangan imam. Dia akan menyebabkan dia akan kehilangan ataupun terlepas dari menerajui manusia. Pada hari ini umat Islam hidup dalam porak peranda. Umat Islam ni jauh dari menjadi pemimpin manusia, contoh kepada manusia. Tak ada satu negara Islam pun yang boleh dibanggakan pencapaian dia dari sudut pembangunan kemanusiaan, dari sudut indeks kebahagiaan, dari sudut ekonomi, dari sudut keselamatan. Tak ada yang boleh dibanggakan. Sebab apa? Sebab cuba kita tengok kehidupan umat Islam pada hari ini, kezaliman itu sangat sangat banyak dalam masyarakat orang Islam. Cuba kita tengok peperangan saja berlaku. Dan beberapa hari ini di Sudan berlaku huru-hara. Sebelum ni di Yaman, di Libya, banyak huru-hara berlaku dalam dunia Islam. Kita azan dulu insya-Allah. Allah.
Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, insyaAllah saya akan sambung sikit saja lagi perbincangan kita di dalam beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah ini, di mana kita boleh melihat bagaimana Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ini memaparkan keprihatinan Nabi Ibrahim AS. Dan saya akan menunjukkan beberapa sifat, cara berfikir yang ditonjolkan yang nak supaya kita juga bersifat demikian. Iaitu, cuba kita tengok di sini, apabila Al-Quran menunjukkan Nabi Ibrahim AS dengan firman Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ketika mana Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah rezeki dari penduduknya daripada samarat, hasil mahsul, man amana minhum, dari orang yang, kepada orang yang beriman di kalangan mereka, jadikanlah orang yang beriman dalam negeri ini mendapat rezeki. Qala, tapi Nabi Ibrahim kata, man amana minhum billah wal yaumil akhir, siapa yang, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jadikanlah mereka ni dapat rezeki. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dalam negeri aku ini, berikanlah rezeki kepada mereka. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Tuhan berkata, dan sesiapa yang kufur, aku akan berikan kepada mereka sedikit, summa attaruhu ila azabil azabinar, kemudian aku akan masukkan mereka ke dalam azab neraka. Sebenarnya ayat ini dia nak bincangkan betapa Nabi Ibrahim AS ni dia berfikir secara ummah, dia melihat dalam skop yang lebih besar, iaitu dia berdoa kepada Allah untuk, maknanya dia berfikir supaya masyarakat dia mendapat rezeki, negeri yang aman dan mendapat rezeki. Tapi walaupun Nabi Ibrahim ni seorang insan yang hebat, sudah tentulah Allah baiki lagi dia punya manusia. Manusia tetap ada kelemahan. Walaupun kelemahan dia tu, kita nak kata kelemahan pun tak lemah dah, tapi nak dibandingkan dengan rahmatnya Allah tu, ada lagi kekurangan. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim kata, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang beriman di kalangan penduduk negara ini. Berilah kepada mereka keamanan dan rezeki. Tuhan kata, siapa yang kafir, aku akan berikan kepada mereka. Maknanya apa? Maknanya Allah nak tunjukkan bahawa kehebatan Nabi Ibrahim berfikir untuk orang yang beriman tu, Tuhan lebih daripada itu lagi rahmat dan kasih sayangnya, bahawa rezeki ini tu akan beri semua, beriman ke ataupun tidak beriman, lebih besar. Jadi apa ni, rahmat Allah itu lebih luas lagi. Apabila kita mentafsirkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, masing-masing ulama cuba menunjukkan bahawa sifat lemah lembut Allah, pengasih Allah, rahmat Allah itu mencakupi pengasih dia kepada orang beriman dengan orang tidak beriman dalam kehidupan di dunia ni, tetapi di akhirat dia hanya pengasih kepada orang beriman saja, dan dia azab orang yang tidak beriman. Jadi nampak ke situ kehebatan Nabi Ibrahim. Tetapi janganlah kita puji Nabi Ibrahim sampai tahap dia melebihi Tuhan pula, tak boleh lah. Nabi Ibrahim manusia, hebat dia sehebat sebagai seorang manusia lah. Jadi Allah perbetulkan lagi. Macam tu. Jadi, dan tuan-tuan boleh merujuk ya di rumah nanti, merujuk ayat seterusnya
yaitu antaranya ayat saya nak sebut sini ayat 128, ayat 129. Ia merujuk kepada sifat Nabi Ibrahim yang sentiasa prihatin dengan generasi akan datang. Lalu disebut Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina. Ini satu sifat orang yang hebat. Dia sentiasa melihat ke mana lebih luas, mencakupi lebih luas dan ke depan. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang beriman. Sebab masa itu dia berada dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kami berdua ni orang Islam. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak, dan zuriat kami umat yang Islam kepada engkau, tunduk kepada engkau. Dia tak lupa kepada zuriat dia. Dalam ayat 129, Nabi Ibrahim disifatkan di sini oleh Allah SWT berdoa wa ba'ath fihim rasulan. Wahai Tuhan kami, bangkitkah di kalangan mereka, di kalangan zuriat aku ini, rasul. Mana dia berfikir tentang akan datang. Jadi sifat berfikir tentang apa yang akan berlaku pada masyarakat akan datang ni satu sifat yang sangat baik. Sebab kita tidak berfikir untuk diri kita saja, tapi kita menyediakan kepada generasi akan datang. Kita berfikir tentang dalam skop yang lebih luas. Jangan fikir diri kita saja. Ya. Ini satu sifat yang sangat ditekankan dalam menggambarkan kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kupas pada malam ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.